saya tidak malah informasi, malam hari ini adalah pengajian terakhir saya dengan status perawan kredit. Besok mulai ngaji sama Pak Wani. Usai izin masyarakat bisa diri kulit. Kula matur kali calon naik kula, mudah-mudahan calon naik kula ini bijaksana, karena memang selama naik kula muda ini kata seminggu nanti kata berarti ngepoca kula yang cipat dengar nyala ke dewek jenengan biasa meriksa naik kula teng YouTube ngipung ye jam tadi nyong belum pernah nonton nyong bu pernah nonton sepisan nyong pernah nyong dewek mengguyu ke makelen bu ini terus batik dereng jeruk makan jeruk ngepola ketumpungan. Asli nih, hari ini Senin itu gua pun bakal ngisi pengajian untuk di bulan Syawal ini ibu. Ya, mandang melaslah pengertian mari nyong sedikit ke ibu. Ini aku dunia di setingitan ramah ke rumah gue. Iya, aku dunia di karun rezeki kuku ke ibu. Rok melis-melis dengkul ke ibu. Iya, ayam nih masih ceramah lagi ketemu orang jenengan pada nangisan itu rambutan. Lihatan, Pak Selamat Riyadi ini pun ketar ketir kali warga Gowo tentu sampai tindak kubukul sampai merengek jadi gagal nak ini boleh menggunjen dengan mumpuni rong tahun setengah kali tanda aku mateng bapak nanti mateng mandi memang resiko ibu itu enggak jenengan kan ketanggi kula kan kuat cilik bu. Kita sudah mulai kawit almarhum Pak Sinten ya. Niku nimbali kula pun kawit kula kelas gangsal SD. Niku pun ceramah kan sudah mulai. Nang tekannya besi esek kemutan bae. Niku bisa ketagrak-ketagrak numpak motor bu. Jenengan pun tahan kali kula. Alhamdulillah saya belum pernah yang namanya pengajian saya cancel. Saya menggagalkan dari satu pihak niku tak pernah ibu. Kenapa? Karena kula tesi santri. Kecuali kula punyai gadah santri lah. Mungkin kula ora bisa mangkat karena kula mengutamakan ngaji gamparan kali santri niku kula sehingga kula badalaken diwakili kali tiang sanes niku ngaten. Tapi karena kula tesi santri, kula dereng dados punyai, dados kula pikir saya harus profesional kali masyarakat dan alhamdulillah belum pernah saya meng-cancel pengajian dari satu pihak tanpa alasan. Tapi jujur kemauan, Syawal tahun ini 1445 Hijriah dalam rangka seminggu lebih saya, seminggu lah kira ngakung, saya harus meng-cancel sekitar 37 panggung kalau gagal akan sedangkan. Memang mengapun bangsangan, ada yang memaklumi, ada yang tidak. Yang tidak memaklumi, ucapkan ini menunggu sampai telung tahun, ini rong tahun setengah ini. Umum menurut saya, rata-rata itu 3 tahun. Telung tahun gue nunggu jenek, gampang teman gue nggak gagal nak tersawur di pantai nangon. Jenengan nanti nunggu telung tahun, dan nyenang nanti nih coba gue nggak beli kurtam juga. Kurut mulai emang kerung nunggu orang. Mereka sih semua manik gue nunggu. Iya nyengerti jenak rapi aja gede. Tapi kan gue ngabarnya jam dadat itu kabari kurang orang pulang ini yang gulet kayak dia nih angel tak sore maning pancen lu biar ngerti nyesuk rapi wani lu jembatnya enak dasar rapi dengan sesingkat ini waktunya perkari ketanggi disuling ditembung ngali calon merosok kue kulo karena calon itu memang tak pesantren bagus ingkang nembung akan itu calon merosok kue kulo kali ditembung atas di kisah menikah nginjang kula insya Allah jatuh bul aku namun 6 bulan di dereng ngeteng aku namun gangsal ulang ramah model-model pacaran ya ramah level ya serelo berapa pacaran-pacaran modelnya sehingga langsung memang ketika pertama kepanggih ngebutan nonton jodoh langsung cocok nih ngebutan nonton gak dapet kemis terima ngebutan dan yang cilik kirim yang ngomong mungkin terus batin ya apa benar jodoh itu cerminan diri dan saya memang lembab ngertos harap ijab kabul bulan Syawal sehingga memang calon kula mendikan begini matur pilih
Saya tidak tahu kapan ucap kopune, kapan khipai, nekin mbeti tembung sampean, kuatak tirakat ngelakoni puasa. Memang ngapun kan yai, santri ini pun baku dari neku memang ketah senang tirakat, sehingga piambake puasa, puasa sampai ucap kopul. Akhirnya kulo batin, ngapain ngora puasa ya, yang tak melu puasa. Tapi calon neku matur, orang sana udah tak puasa, tirakat neku merni-merni. Mau puasa karena aku nang pesantren dan enteng lanjut dengan dinten-dinten ceramah. Terus batan usah mawi puasa. Tapi niati mau kulo derekakan calon neku lo, sehingga sudah 6 bulan lebih kulo puasa tiap dinten. Gak harus calon pengantin iku puasa, tapi kulo ngalap berkah saking masilah santun nepun dah udari kulo puasa. Terus rencana neng esok lo per ijab kopul sah, yang terus di dilangi kuecel. Alhamdulillah kiai, calon kulo santri nepun dah udari 11 tahun bang pesantren. Karena memang calonnya kulang pun 11 tahun kulah rencana anaknya 11 tahun ya, sini cita-cita kan kudu optimis tuh rencananya anak serus tiba-tiba kabarin pesantren soalnya kulah nyerang kabar, alhamdulillah calonnya kulang itu ada keturunan gen kembar. Dan terus rencana anak sholat itu matangnya pengen berat apa lah dari matang lore, matang lore, matang lore alhamdulillah calon kula asli Temanggung putranipun Bapak Kiai Usman Noido saking Temanggung gen daerah Sindoro Sumbinggon daerah Bako. Dan terus kula rencana ngisuk perijak kopul karo bojoku jalan-jalan karena itu dilangin Bako